Curug Bibijilan terletak di Desa Lebak Nangka, sebuah dusun di Desa Kerta Angsana, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi. Curug ini masih termasuk ke dalam kawasan Bunyi Ayu dan terletak tidak jauh dari lokasi goa, yakni sekitar berjarak 3,3 km dari lokasi Goa Bunyi Ayu. Jika kita mengunjungi Goa Bunyi Ayu, maka Curug Bibijilanlah adalah destinasi selanjutnya yang harus Anda jelajahi. Ketika Anda sampai di kawasan Curug Bibijilan, Anda akan disambut oleh hutan pinus yang berada di sekitar Anda. Belum lagi gemercik air yang terlihat seperti berwarna hijau toska dari kejauhan. Curugnya bersih, teduh, airnya dingin dan deras. Akhirnya gua nyampe juga di Curug Bibijilan yang berada di kawasannya Bunyi Ayu, Purabaya mungkin. Wah, saya kurang tahu daerahnya, atau Purabaya atau Nyalindung. Curugnya berada di bawah saya. Perjalanan kurang lebih 1 jam dari pusat kota Sukabumi. Yuk, kita simak. Ini dia curugnya. Curugnya ada di belakang saya. Keren banget. Unik banget curugnya. Airnya lumayan, debit airnya lumayan bagus, lumayan deras. Cuman hari ini berhubung hari Jumat masih sepi. Orang Sunda tak asing lagi dengan kata bijil. Bijil berarti muncul. Sedangkan bibijilan berarti repetisi, berarti bermunculan. Bibijilan ini untuk menggambarkan bagaimana wujud curug atau air terjun ini. Saat ini saya lagi berada di deretan curug paling atas di kawasan Curug Bibijilan, Purabaya. Nih, curugnya keren banget. Sekilas mirip curug yang berada di Tanggedu, Sumba nih. Pokoknya keren banget. Cuman curug ini tidak diperuntukkan untuk yang mau berenang karena debit airnya sedang benar-benar deras. Juga konturnya yang sedikit curam. Disarankan buat yang kesini jangan bermain air. Cukup menikmati pemandangannya, berfoto ya, mengambil video, mengambil footage yang bagus. Keren banget. Guys. Nih, teman gua namanya Agen. Yuk, kita ke bawah. Selamat datang di wisata. Biasanya lupa tapi Kabupaten Sukabumi. Jurusnya seperti di Niagara. Niagara versi lokal. Ketinggiannya ini kecil. Belum ke bawah. Masih banyak. Kalau mau ke bawah hati-hati ya, jalannya super licin. Bisa dilihat.
harus ekstra hati-hati. Nih, kayaknya ini pompa buat ambil air dari sungai terus diambil ke atas airnya. Keren banget, kreatif. Untuk yang ingin bermain atau berkunjung ke curug ini, saya sarankan datanglah pada saat musim hujan. Karena debit air yang tinggi membuat pemandangan di sekitar sini menjadi tambah menarik. Seperti saat ini saya ke sini, bisa kita lihat debit airnya bisa dibilang sangat besar. Jadi apabila kamu ke sini saat musim kemarau, jangan harap Anda mendapatkan pemandangan seperti sekarang, karena debit air yang kurang mengurangi keindahan dari curug ini. Pokoknya keren banget. Nih. Teman-teman buat. Curug Bibijilan berada di kawasan wisata Goa Bunyi Ayu dan berketinggian kurang lebih 100 meter. Sesuai namanya, air mengalir dari bebatuan kapur. Dan jika dilihat dari kejauhan, seperti bermunculan dari batu-batu kapur dengan percikan memutih. Biaya yang Anda harus keluarkan untuk memasuki lokasi wisata Curug Bibijilan sebesar Rp4.000 per orangnya. Parkir kendaraan roda 2 senilai Rp2.000 sampai Rp4.000 untuk roda 4. Untuk fasilitas, Anda tidak perlu khawatir. Sudah ada musola, warung makan, toilet, dan semacam tempat duduk atau gazebo di sekitar area wisata Curug Bibijilan. Ada banyak pemandangan yang cukup bagus untuk Anda jadikan tempat berfoto. Jangan sampai lupakan kamera Anda. Usahakan untuk membawa kamera yang tahan air. Apabila Anda membawa kendaraan, motor, ataupun mobil dari pusat kota Sukabumi, kita akan menempuh perjalanan kurang lebih 1 sampai 1,5 jam menuju ke arah Sagaranten atau arah Nyalindu. Apabila tujuan utama Anda ke Curug Bibijilan, dari Tugu Kampus Rindu Alam, kita akan bergerak kurang lebih sekitar 5 menit lagi di lokasi parkir kawasan Curug Bibijilan. Untuk bisa sampai ke lokasi kawasan ini, Anda bisa berangkat menggunakan kendaraan pribadi atau naik angkot menuju ke Nyalindung Jampang. Kemudian dilanjutkan perjalanan menuju ke Bunyi Ayu. Anda bisa berhenti di Tugu Kampus Rindu Alam, kemudian melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki sejauh 2 km menuju lokasi. Setelah puas menikmati pemandangan di sekitar Curug Bibijilan, tadi saya mengambil footage dari drone, mengambil footage dari kamera, dan mengambil foto buat thumbnail nanti. Kali ini gue mau berlanjut ke perjalanan berikutnya, yakni menuju ke Curug Cipatala yang berada di Bojonglopang sana. Go!